Polsek Cilandak, Jakarta Selatan menyita ratusan galon air mineral merek Aqua sejak Senin lalu. Galon disita dari sebuah toko dan tempat produksi air mineral di Pondok Cabe, Tangerang Selatan karena diduga palsu atau oplosan. Empat orang tersangka ditangkap dengan barang bukti alat penyuling air tanah, galon, dan tutup air mineral kemasan yang digunakan untuk mengelabui konsumen. Omset para tersangka mencapai lebih dari 2 juta rupiah per hari. Atau pembeli, atau konsumen, ya, yang komplain terhadap pihak penjual, pihak salah satu ruko yang bersangkutan komplain terkait dengan kualitas yang dia beli. Aquanya itu warnanya keruh, kemudian rasanya pun tidak sesegar Aqua.